Khalid's cousin, Nasser Maik, says he's relieved. Yo, halo my bro. Kembali lagi nih. Yang pastinya masih selalu dan selalu dengan Johnny, ya kan? Kali ini Johnny akan membacakan berita yang menarik nih, bro. Berita apa kira-kira, ya kan? Raja Saudi bantu pria obesitas seberat 610 kg. Waduh, seperti apa ini kira-kira ini? Daripada banyak cincong seperti biasa kan, langsung saja kita ke beritanya. Monggo. Raja Abdullah dari Arab Saudi rupanya sangat prihatin dengan penderitaan rakyatnya. Secara khusus, dia turun tangan membantu seorang pria yang mengalami obesitas sehingga tak mampu berjalan. Waduh. Bernama Khalid bin Mohsen Sari adalah warga Arab Saudi yang mengalami obesitas dengan berat mencapai 610 kg. Akibatnya, Khalid tidak bisa bergerak sendiri. Untuk bisa beraktivitas normal, dia akan menjalani serangkaian program perawatan fisik dan pengaturan pola makan di King Fahd Medical City. Perawatan itu dilakukan atas dukungan Raja Abdullah yang memerintahkan Khalid ditransfer ke King Fahd Medical City di Riyadh. Waduh, ditransfer gitu ya kan bahasanya, kayak transfer pemain antar klub. Waduh, kayak antar klub bola gitu ya kan. Sebuah truk forklift dikerahkan mengangkat Khalid dari tempat tidurnya. Tak hanya itu, tempat tidur khusus dan troli pun telah dibuat untuk Khalid yang berusia sekitar 20 tahun. Khalid menjalani serangkaian program pengaturan pola makan dan fisik untuk membantunya menurunkan berat badan. Waduh, masih usia 20 tahun gitu ya kan. Beratnya sudah mencapai 610 kg. Waduh, makan apa gitu ya bro ya kan. Menurut PBB, Kuwait juga memiliki proporsi tertinggi orang dewasa gemuk di Asia Tengah, dengan 42,8% penduduknya dianggap sangat berlebihan berat badan. Penduduk Arab Saudi pun menyusul dengan persentase 35,2%. Yang pertama yang jadi pertanyaan Johnny nih gini, Bray. Kenapa gitu loh orang tuanya itu kok sampai membiarkan gitu kan anaknya sampai obesitas gitu ya kan? Apa memang Khalidnya ini sudah diberitahu gitu ya kan? Jangan makan banyak, tetap makannya banyak gitu ya kan. Akhirnya mungkin orang tuanya lapor ke King Abdullah. Iya, lapor, "Raja, ini anak saya makannya banyak." Mungkin akhirnya King Abdullahnya akhirnya turun tangan gitu ya kan. Rajanya kaget mungkin, kok sampai ada orang beratnya 610 kg. Akhirnya dibantulah untuk mengatur porsi makan Khalid ini. Mungkin juga ada operasi mungkin ya, sehingga untuk menjalankan program dietnya itu diatur di King Fahd Medical City ini, bray. Nah, mungkin sekian dulu pelaporan Johnny dari Riyadh, Arab Saudi. Dari King Salman. Sampai bertemu lagi dengan Johnny di video selanjutnya. Bye-bye.